Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Di pagi hari ini saya baru mau mulai panen ya. Tapi sebelum saya panen, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari geng-geng semuanya. Yang pertama itu banyak yang bertanya, "Bro, berapa pendapatan kamu dalam satu hari?" Mungkin maksud dari geng-geng semua berapa tandan dan berapa ton pendapatan saya dalam satu hari ya. Nah, jadi geng, pendapatan saya dalam per hari itu tidak menentu juga, tergantung dari cuaca dan tenaga saya ya kalau memang tenaga saya mampu sampai petang manen mungkin pendapatan saya lebih banyak lagi tapi target saya minimal saya dapat 200 tandan geng atau minimal saya dapat 2 ton per harinya dan dalam satu ton itu di sini kurang lebih 80 sampai 90 tandan dalam satu tonnya dan karena bukan kita yang langsir ya kita cuma manen saja jadi pendapatan kita itu dipotong 20% diambil 20% dengan orang yang langsir atau yang tolak buah ke tepi jalan jadi misalkan kita dapat 100 tandan berarti buah kita tinggal 80 yang 20 itu diambil sama yang langsir atau yang tolak buah ke tepi jalan seperti itu ya jadi target saya minimal per hari itu dapat 200 lebih lah kalau memang cuaca mendukung dan tenaga saya masih kuat mungkin saya dapat 300 lebih lah 400 pun boleh kalau sampai petang tapi kadang-kadang saya sampai jam 3 saja kerjanya geng langsung pulang Nah kali ini geng saya panen di kawasan yang agak bersih lagi ya, sudah di pruning sama backup atau skapator Tapi masih ada lah ini satu dua pokok yang masih ada dan keringnya Tapi kebanyakan bersih, jadi kita tidak terlalu menurunkan pelepah ini Dan buahnya juga ada-adalah saya lihat Oke langsung saja kita mulai panen sawitnya, let's go Ih, luar biasa, geng. Ada tuyu tantan buahnya ini ya satu pokok. seperti inilah buahnya besar-besarnya tiap pokok. Jadi harus ada 80 sampai 90 ton dan baru cukup satu ton. Besar-besar buahnya tapi buah, buah landak ringan buahnya. Oke, kita lanjut lagi. ada tiga tandan buahnya ini besar besar buahnya geng tapi tahu sendiri lah kalau sawit jarang dipupuk kurang rawatan jadi ringan buahnya ya. oke kita lanjut luar biasa geng ketajaman egreknya semakin bertambah setelah diasah ini biarpun pelepak keras pelepak kering tetap dihantam ini buahnya ada 5 5 tandan ya oke kita lanjut lagi ada lima tandan buahnya geng ini satu pokok tapi besar-besar dia nih lain daripada yang lain yang lainnya kecil-kecil tadi buahnya